Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen ada jajan autobus. Alhamdulillah hari ini admin bisa memantau tanaman Kang Humaydi. Ini tiga hari Kang Humaydi ya? Ya. Tiga hari setelah pemupukan waktu itu ya? Ya. Ini hari Jumat. Alhamdulillah admin bisa berkunjung kembali ke sini untuk mengamati tanaman yang tiga hari yang lalu sudah kita lakukan pemupukan menggunakan NPK 16 dicampur dengan trichoderma dan pupuk organik cair. Nah, hari ini admin kasih pencerahan ke Kang Humaydi untuk melakukan penggemburan di sekitar perakaran tanaman mentimun agar perakarannya semakin bagus supaya pertumbuhannya lebih cepat. Dan tekstur tanahnya sudah bagus teman-teman ya, sudah gembur. Ini efek dari pemupukan sebelum tanam. Dolomit, ini ya? Menggunakan dolomit dan juga ada serintil juga teman-teman ya, menggunakan kohek kambing juga. Ini bagus untuk tanaman mentimun. Wow, akarnya mantap ya, ya. Di perakarannya ini. Kebetulan ini Kang, jadi bagus. Bekas apa pohon ini juga kelapa, pohon kelapa yang lapuk ya. Jadi bagi teman-teman yang waktu itu menyaksikan tanaman timun Kang Humaydi ini, jadi seperti ini perkembangannya untuk saat ini, usia 10 hari setelah tanam biji teman-teman ya, bukan 10 hari setelah tanam persemaian ya, 10 hari setelah tanam biji langsung. Perkembangannya sudah seperti ini. Sudah ada daun 2, teman-teman ya. 3, Kang. Oh, daun 3 ya? Iya. Oh iya, 1, 2, 3. Oh iya, 3. Saya kira 2. Oh, yang ini 2 nih. Ya, ini tapi ada juga kesiram. Yang 3. Ya, ini ada juga yang kesiram karena pupuk ya, karena anak-anak masih belum begitu paham. Kita maklum saja. Untuk kedepannya akan lebih baik lagi tentunya. Tadi para santri udah ngambil lanjaran Kang ya? Iya. Wah, ini rencana mau dipasang kapan ini? Insya Allah hari Minggu Kang. Hari Minggu ya, ini hari Jumat masih ada waktu satu hari lagi. Ini ciri-ciri tanah yang bagus teman-teman ya, kalau ada akar-akar seperti ini. Ini ciri-ciri tanah yang subur, banyak sekali akar di sini. Nah, ini pohonnya jauh ini teman-teman ya, ini hanya akarnya saja, ini dari akar pisang yang terinfeksi mikorrhiza teman-teman ya, tapi ada di lahan ini teman-teman. Karena di sini banyak nutrisi, maka mikorrhiza itu kesini untuk memberikan nutrisi pada tanaman pisang. Ini sebetulnya akar pisang teman-teman, tapi terkontaminasi oleh mikorrhiza. Emang kebetulan ini bekas ini juga Kang, pisang di sini. Bekas pisang juga ya. Nah, ini teman-teman, subur sekali tanahnya. Nah teman-teman, sekedar informasi kenapa kita harus menggemburkan, karena nanti akar ini, akar timun ini akan bertambah ke atas ya. Jadi kita mesti menambah konstruksi tanah untuk bagian atas teman-teman, supaya akar yang akan tumbuh pada bagian atas dari pohon ini akan lebih maksimal teman-teman. Sore ini mau di ini Kang, nih Kang, semprot Kang. Mau disemprot? Iya. Ya, memang harus segera dispray ini. Ini banyak bolong-bolong juga, mau dispray pakai apa ini? Oh, rencana belum ini sih Kang. Belum ada ininya. Nanti mungkin antara pakai regen. Mungkin kalau ada Kang Maman ada masukan, pakai apa gitu kan yang biasanya udah pernah ini nyemprot. Sebetulnya kalau untuk timun sebaiknya pakai imidacloprid Kang.
Bahan aktif imidacloprid bentuknya itu bubuk. Insektisidanya itu bubuk untuk menghambat seperti ini, untuk yang bolong-bolong seperti ini. Nah, kalau untuk yang seperti ini Kang, ada gejala seperti ini sebaiknya fungisida. Kalau yang murah ada antrakol. Kalau yang agak mahalan ada ditan. Kalau antrakol itu yang bungkus kecil, di sini 35.000 harganya. Itu perlu fungisida itu. Soalnya untuk mencegah yang seperti ini, yang seperti angus kebakar seperti ini, seperti lonyot ini. Kebetulan kan hewannya tadi pagi udah saya ini nih. Iya. Kontrol warna merah. Kumbang terkenal. Ya, kumbang itu. Itu kumbang daun, itu cocoknya pakai imidacloprid, Kang. Mantap. Kalau ini kan ini jamur ini. Kalau yang ada item-item di ujung ini jamur. Ini seharusnya dengan fungisida kalau yang seperti ini. Ya, teman-teman, kita lanjut menggemburkan tanah pada tanaman mentimun. Ini perlu dilakukan, teman-teman ya, untuk menambah kesuburan tanaman, untuk mempercepat kesuburan tanaman juga. Nah, jadi bagi teman-teman yang 3 hari lalu menyaksikan proses pemupukan, seperti ini update-nya untuk tanaman timun Komandan F1 Bintang Asia milik Akang Humaidi. Para petani yang NU tahu bahwa saya yang panen di sini pondok pesantren itu Aswaja atau NU Nahdlatul Ulama Banser. Jangan lupa Humaidi Channel, dukung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Hari ini persiapan para santri untuk membuat lanjaran. Insya Allah nanti hari Minggu dipasang lanjarannya dengan bambu-bambu seperti ini. Ya, hari ini lagi minum-minum es untuk para santri Ihya'ul Quran. Dan itu saudara Humaidi Channel atau Bapak Ustadz Humaidi, yang kebetulan beliau adalah pengasuh pondok pesantren Ihya'ul Quran, yang terus membina santri-santri untuk belajar mencintai tanaman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.